Setelah itu, Lin Suan dan Zhao Sui beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka terus melacak Heavenly Netherbird. Saat mereka melanjutkan perjalanan, aura api hitam di udara menjadi semakin kuat. Mereka berdua terkejut karena ini berarti mereka tidak jauh dari Heavenly Netherbird. Sepanjang jalan, mereka juga bertemu dengan beberapa binatang yang mudah ditangani. Tak hanya itu, mereka juga banyak menjumpai para ahli bela diri. Namun, pada saat ini, ketenaran Lin Suan dan Zhao Sui sudah diketahui. Ketika para seniman bela diri melihat mereka dari jauh, mereka semua lari dan tidak berani menghadapinya. Melihat ini, Lin Xuan menggosok hidungnya tanpa daya. Orang-orang itu menghindari mereka lebih cepat daripada menghindari binatang buas. Hal ini membuatnya merasa tidak berdaya. Dia tidak tahu kalau masalah mereka berdua sudah menyebar. Bahkan masalah mereka melawan keluarga Sen dan Istana Dewa Pedang telah menyebar. Selain masalah sebelumnya, Lin Xuan dan Zhao Xue telah menjadi keberadaan yang sangat berbahaya di wilayah rahasia. Mereka yang berada di bawah alam terhormat tingkat ketujuh bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan mereka. Bahkan, alam terhormat tingkat ketujuh tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun melawan Lin Xuan dan Zhao Sui. Namun, ini juga bagus. Setidaknya, itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Xuan tiba-tiba mengerutkan kening dan meningkatkan kecepatannya. Ekspresi Zhao Sui juga serius saat dia segera mengikutinya. Ada lubang besar di depan mereka, itu seperti jurang maut di sekitar jurang. Ada banyak mayat hangus di tepi jurang. Ada sisa-sisa api hitam. Setiap kali berdetak, ia membawa aura yang membuat jantung berdebar-debar. Api hitam melihat ini, murid Lin Su'an menyusut. Tak perlu dikatakan lagi, api dengan warna dan kekuatan seperti ini pasti telah ditinggalkan oleh Heavenly Netherbird. Tampaknya, Heavenly Netherbird telah mengambil tindakan. Di sampingnya, ekspresi Zhao Sui juga serius. Matanya bersinar dengan cahaya kemasan, lalu... Dia berkata perlahan, selain aura burung neter surgawi, aku juga merasakan aura iblis kuat lainnya. Kalau dipikir-pikir, seharusnya ada binatang iblis yang sangat menakutkan di sana. Itulah sebabnya Heavenly Netherbird mengambil tindakan. Lin Suan juga terdiam, karena dia juga merasakan ki iblis itu, yang pastinya telah melampaui seorang kultivator alam mulia surga ketujuh. Kalau dipikir-pikir, itu pasti jenderal iblis bintang delapan atau bahkan lebih kuat. Namun, itu benar-benar padam oleh api hitam Heavenly Netherbird. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya Heavenly Netherbark. Lin Xuan melihat api hitam yang tersisa dan meraihnya. Api hitam merasakan ancaman dan segera melompat ke arah Lin Suan, seolah ingin membakar tangan Lin Suan menjadi abu. Namun, petir ungu dan putih yang tak terhitung jumlahnya melintas di telapak tangan Lin Suan, membentuk penghalang pertahanan yang memenjarakan api hitam. Lalu, Lin Suan menarik kembali telapak tangannya dan perlahan membukanya. Gumpalan api hitam menari dengan cepat di depan Lin Suan. Sebelumnya, Lin Xuan hanya merasakan aura panas yang ditinggalkan oleh api hitam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat api hitam seperti itu. Sesaat kemudian, nyala api merah juga muncul di telapak tangannya. Namun, saat nyala api ini bertemu dengan nyala api hitam, nyala api itu meredup secara signifikan. Hah, Lin Xuan mendengus dingin, dan kekuatan jiwa pedangnya yang tak terlihat muncul, memadamkan api hitam. Di bawah ancaman jiwa pedang naga, Lin Xuan api hitam tidak bisa lagi meletus dengan kekuatan apapun dan hanya bisa diserap oleh api Lin Xuan. Meski hanya gumpalan, Zhao Sui masih bisa merasakan energi mengerikan di dalam api hitam. Dia bahkan bisa merasakan aura api di tubuhnya meningkat, namun dia merasa sayang sekali api hitam yang tersisa terlalu sedikit. Jika saya bisa mendapatkan api hitam dalam jumlah besar, saya mungkin bisa memadatkan jiwa bela diri api. Mata Lin Xuan bersinar. Hanya setelah menyerap api hitam dia tahu betapa menakutkannya api itu. Terlebih lagi, jika dia ingin mendapatkan lebih banyak api hitam, dia harus mendapatkannya dari Heavenly Netherbird. Sepertinya dia hanya bisa memikirkan cara ketika saatnya tiba. Lin Xuan menggelengkan kepalanya, dan kemudian menyerap semua api hitam di sekitar lubang yang dalam, tidak meninggalkan jejak. Ketika api hitam benar-benar hilang, Lin Xuan bergerak lagi. Dengan membalikkan telapak tangannya, dia memanggil perahu roh giok putih yang dia dapatkan sebelumnya. Berdiri di perahu roh bersama Zhao Sui, mereka dengan cepat terbang ke kejauhan. Naga merah juga telah membentuk formasi pengumpulan roh di perahu roh, yang dapat terus-menerus menyerap energi spiritual di sekitar sebagai sumber energi. Dengan cara ini, Lin Xuan dan Zhao Sui tidak perlu menyuntikkan energi spiritual ke dalam perahu roh giok putih. Ini adalah hal yang baik bagi mereka berdua, setidaknya mereka tidak perlu mengonsumsi energi spiritual. Terlebih lagi, Formasi pengumpulan roh yang dibentuk oleh naga merah sangat luar biasa, menyebabkan kecepatan perahu roh Giok Putih menjadi tiga kali lebih cepat dari sebelumnya. Saat mereka melaju, Lin Xuan merasakan suhu di udara semakin tinggi dan energi spiritual di sekitarnya semakin tebal. Tidak peduli yang mana itu, itu berarti mereka semakin dekat ke area inti belakangan. Mereka bahkan menemukan bahwa mereka telah memasuki area inti. Menurut keadaan normal, area inti seharusnya lebih menakutkan dan berbahaya, namun. Mereka ada di sini untuk Heavenly Netherbird. Dengan kekuatan mengerikan dari burung nether surgawi, bahkan jika ada Raja Iblis di sini, ia mungkin bisa membunuh mereka. Oleh karena itu, mereka tidak menemui banyak bahaya di sepanjang jalan. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian mereka, yaitu di area inti, selain mereka, masih banyak seniman bela diri lainnya. Tampaknya rahasia Heavenly Netherbird dan area intinya telah bocor. Lin Xuan menghela nafas. Tidak ada cara lain, Heavenly Nether terlalu mencolok dan tidak bersembunyi sama sekali. Selama seseorang jeli, mereka akan dapat menemukan hal ini. Oleh karena itu, Lin Suan tidak terlalu terkejut dengan seniman bela diri yang bergegas. Namun, untungnya, budidayanya telah menembus lagi dan dia telah memadatkan jiwa bela diri ketiganya yang sangat meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak seniman bela diri yang ada, Lin Suan penuh percaya diri. Selain itu, ia memiliki Zaosue sebagai penolong yang cakap. Di area inti, ada sekelompok orang berdiri di puncak gunung, memandang ke depan. Merasakan pemandangan megah di depan mereka dan energi spiritual yang padat, orang-orang ini mengungkapkan ekspresi serakah. Namun, ketika mereka merasakan sisa api hitam di udara dan aura menakutkan, mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Mereka tahu bahwa ini adalah aura yang ditinggalkan oleh Heavenly Netherbird. Aura ini saja sudah cukup untuk membuat mereka gemetar ketakutan. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya Heavenly Netherbird yang sebenarnya. Mereka mungkin adalah semut asli di depan Heavenly Netherbird. Oleh karena itu, meskipun kawasan intinya bagus, orang-orang ini masih ragu-ragu. Sial, kalau itu binatang iblis lainnya, tidak apa-apa, tapi itu pasti burung neter surgawi. Ia mempunyai efek menekan yang besar pada garis keturunan kita. 1172. Ternyata tim ini berasal dari Divine Bird Palace. Mereka memiliki keuntungan besar melawan prajurit biasa karena mereka adalah keturunan burung darah merah berkepala tiga dan memiliki kekuatan garis keturunan di tubuh mereka. Namun, mereka ditekan oleh garis keturunan Heavenly Netherbird. Belum lagi apakah nenek moyang mereka, burung darah merah berkepala tiga, mampu bersaing dengan burung neter surgawi. Bagaimanapun, mereka bukanlah nenek moyang mereka dan kekuatan garis keturunan di tubuh mereka sangat tipis. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan Heavenly Netherbird. Faktanya, penindasannya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Bagaimana kalau begitu, aku tidak akan mempersulitmu. Jika ada yang tidak mau pergi, kamu bisa menunggu di sini. Lagi pula, ini situasi yang spesial. Seorang penatua berkata dengan suara yang dalam. Dia adalah tetua keenam dari Istana Burung Ilahi dan budidayanya telah mencapai alam terhormat tingkat ke-7. Mendengar perkataan tetua keenam, orang-orang ini terdiam. Mereka benar-benar harus memikirkannya. Meskipun itu adalah area inti dan terdapat banyak harta karun di depannya, itu juga jauh lebih berbahaya daripada tempat lain. Selain itu, ada Heavenly Netherbird yang menakutkan di depan mereka. Jika mereka tidak hati-hati dan menemuinya, mereka pasti akan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, secara keseluruhan, bahaya yang ada di depan lebih besar daripada imbalannya. Untuk sesaat, banyak orang yang ragu. Namun, semakin banyak mata orang yang berkobar karena selama masih ada kesempatan, mereka tidak akan menyerah. Pada akhirnya, hanya sebagian kecil masyarakat yang memilih menyerah dan menunggu di tempat. Kebanyakan orang memilih untuk terus maju. Di antara orang-orang ini, ada orang-orang dari generasi tua; mereka tidak punya banyak waktu lagi sehingga mereka ingin masuk dan bertarung. Ada juga orang-orang dari generasi muda; orang-orang ini masih muda dan energi serta memiliki kepercayaan diri yang tidak terbatas. Oleh karena itu, mereka pun ingin masuk dan mencari harta karun. Faktanya, itu bukan hanya istana burung ilahi; pasukan lain juga melakukan hal yang sama. Karena di dalam terlalu berbahaya, mereka tidak ingin semua orang masuk. Di puncak pegunungan, ada tim yang kuat. Pemimpin kelompok itu adalah seorang wanita berpakaian ungu yang secantik peri. Mereka berasal dari keluarga Murong dan wanita berbaju ungu adalah Murong Kinceng. Pada saat ini, wanita tua berambut perak sedang membujuk Murong Kinceng. Nona, Anda memiliki garis darah atavistik. Bahkan jika Anda tidak masuk, Anda akan menjadi raja di masa depan. Masa depan Anda tidak terbatas. Tidak perlu mengambil risiko untuk harta yang tidak diketahui. Kata-kata nenek berambut perak menyebabkan para tetua keluarga Murong terus menganggukkan kepala. Memang benar, dia benar. Garis keturunan Murong King Cheng telah mencapai kondisi atavisme. Masa depannya tidak terbatas. Selain itu, dia adalah putri kecil dari keluarga Murong, jadi dia menikmati banyak sumber daya. Jadi, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi penguasa. Sejujurnya, mereka tidak ingin Murong King Cheng mengambil risiko. Lagi pula, jika itu adalah tempat normal, itu akan baik-baik saja. Namun, ada Heavenly Netebert yang menakutkan di depan mereka. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Namun, Murong King tidak mau mendengarkan mereka. Saat ini, wajah cantiknya dipenuhi dengan tekad. Matanya yang indah juga menatap ke depan dengan cahaya yang tiada taraf. Untuk menjadi ahli yang tiada taranya, selain memiliki basis kultivasi yang kuat, seseorang harus memiliki hati yang teguh dan tak kenal takut. Jika saya mundur dari bahaya sekecil ini, lalu bagaimana saya bisa naik ke tingkat seni bela diri yang lebih tinggi di masa depan? Lagi pula, jalur kultivasi adalah sesuatu yang menentang langit. Bagaimana mungkin tidak ada bahaya di jalur ini? Jika saya selalu dilindungi oleh keluarga saya, maka saya akan selamanya menjadi bunga di rumah kaca. Saya tidak akan pernah menjadi ahli sejati yang tiada taranya. Lagi pula, dia juga pergi ke sana. Aku tidak akan kalah dari orang itu. Kalimat terakhir diucapkan dengan sangat lembut. Jelas sekali, dia mengatakannya pada dirinya sendiri. Mendengar ini, para tetua keluarga Murong menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengubah keputusan Murong Kinceng. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melindungi Murong Kinceng sebanyak mungkin. Tidak hanya keluarga Murong, tetapi Istana Dewa Perang, Villa Pedang Dewa, Universitas Senmu, dan pasukan lainnya juga bergegas menuju area inti saat ini. Yan Feng dari Istana Dewa Perang telah memimpin orang-orang dari Istana Dewa Perang ke pintu masuk Istana Pinus. Istana Pinus sangat megah, itu seperti kota kaisar surgawi. Itu memiliki aura yang sangat sunyi. Namun, ada lubang besar di kota itu. Lubang itu jelas telah pecah dari dalam. Masih ada sisa-sisa api hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Jelas sekali bahwa lubang itu telah dihancurkan oleh Heavenly Netherbird. Binatang itu sudah masuk, semuanya hati-hati. Tapi ini bagus, ini menyelamatkan kita dari kesulitan membuka segel. Selama kita mengikuti Heavenly Night, ancaman di dalam akan dikurangi seminimal mungkin. Orang-orang dari Istana Dewa Perang sangat bersemangat karena Yan Feng merekalah orang pertama yang menemukan Istana Pinus. Namun, orang-orang dari Mary Woods segera tiba. Tentu saja, ini semua berkat si kecil berlemak, Zhou Kinghao. Namun, ketika mereka melihat orang-orang dari Istana Dewa Perang, wajah mereka menjadi gelap. Istana Pinus yang dirumorkan ada tepat di depan kita semua orang harus berhati-hati, terutama orang-orang dari Istana Dewa Perang. Penatua Xiao Yao menoleh dan berkata kepada seniman bela diri dari Mary Woods. Terutama Yan Feng, dia dikenal sebagai orang gila. Dia melakukan sesuatu tanpa ragu-ragu. Tingkat budidayanya sangat tinggi, bahkan ahli rilem kehormatan tingkat ketujuh biasa bukanlah tandingannya. Jadi, jika kamu benar-benar bertemu dengannya, jangan melawannya secara langsung. Penatua Xiao Yao memperingatkan. Mereka tidak punya pilihan, meskipun mereka memiliki orang-orang di pihak mereka yang bisa melawan Yan Feng. Dia memang orang gila, tindakannya sungguh di luar kebiasaan. Jadi, kecuali jika benar-benar diperlukan, mereka tidak ingin melawan orang seperti itu. Setelah memperingatkan mereka dengan hati-hati, Penatua Xiao Yao mengirim orang untuk menyelidiki pintu masuk gua dengan cermat. Meskipun Heavenly Nature telah dengan paksa masuk ke kota, tidak ada yang tahu apakah ada bahaya lain di dalam. Jadi, lebih baik diselidiki dulu. Bagaimanapun juga, penguasa Istana Pinus adalah eksistensi yang bahkan bisa menyegel burung neter surgawi. Untuk sesaat, semua orang bergerak berdekatan. Lin Xuan dan Zhao Sui juga melangkah ke area inti. Apalagi keduanya bergerak maju dengan cepat. Tiba-tiba, Lin Xuan mengerutkan kening. Pedang Lone Star di punggungnya mulai bergetar tanpa peringatan, seolah hendak lepas dari sarungnya. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Xuan dengan dingin mendengus. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya bersirkulasi dan dengan cepat menstabilkan pedang Lone Star siapakah yang dapat mempengaruhi Lone Star Swordku? Namun segera, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini karena energi pedang dao yang kuat datang dari jauh. Aura itu bahkan lebih kuat dari auranya. Seorang ahli pedang dao, tidak heran dia bisa mempengaruhi Lone Star Sword milikku. Ekspresi Lin Xuan berubah drastis. Ini karena dia merasa energi pedang dao terlalu menakutkan. Ayo pergi dan lihat. Lin Xuan melambaikan tangannya dan mengirimkan gelombang energi lain ke perahu spiritual giok putih. Seketika, perahu itu terbang ke depan seperti kilat. 1173. Pedangki terlalu menakutkan. Tidak hanya itu mengingatkan Lin Xuan, tetapi banyak seniman bela diri di dekatnya juga bergegas menuju sumber pedangki. Perahu spiritual Giok Putih sangat cepat. Segera, Lin Xuan tiba di sumber pedangki. Namun, dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia melayang di atas awan. Ada kera iblis bersenjata delapan di bawahnya. Binatang iblis itu sangat besar seperti gunung. Auranya bahkan lebih mengerikan. Itu telah mencapai puncak alam terhormat surga ketujuh. Itu hanya selangkah lagi dari alam terhormat surga ke-8. Jelas sekali bahwa itu adalah binatang iblis yang sangat menakutkan. Pada saat itu, kera iblis bersenjata delapan sedang mengaum dengan marah. Suaranya mengguncang langit saat ia menatap tajam ke sosok di depannya. Mata Lin Suan menyipit saat melihat sosok itu. Itu adalah seorang penatua. Rambut dan janggutnya semuanya putih. Dia mengenakan jubah kain biasa dan terlihat sangat sederhana. Namun, tidak ada yang mengira bahwa dia adalah orang tua biasa. Itu karena auranya terlalu tajam. Dia seperti pedang ilahi tiada taranya yang berdiri di depan mereka. Hanya pedang ki yang dia keluarkan sudah cukup untuk membelah pegunungan di sekitarnya. Ada beberapa murid muda di belakang yang lebih tua. Mereka semua membawa pedang panjang di punggung mereka. Mereka memandang sesepuh di depan mereka dengan fanatisme di mata mereka. Aura prinsip pedang yang menakutkan. Tetua itu berasal dari Istana Dewa Pedang. Lin Suan terkejut. Meskipun dia tidak mengenal yang lebih tua, dia mengenali murid-murid di belakang yang lebih tua. Orang-orang itu mengenakan seragam Dewa Pedang Manor. Dia pernah bertarung dengan orang-orang dari Deity Sword Manor sebelumnya. Meskipun pihak lain sangat kuat, dia tidak terlalu takut. Namun, dia tidak menyangka Istana Dewa Pedang memiliki orang yang begitu menakutkan. Aura mengerikan itu bahkan membuatnya terkejut tanpa henti. Menghadapi kera iblis bersenjata delapan yang menakutkan, tetua berjubah kain tidak takut. Dia mendengus dan melambaikan tangannya. Pedangki ditembakkan dengan cepat. Tiba-tiba, lingkungan sekitar kehilangan warnanya. Dengan teriakan, Kera iblis bersenjata delapan di depan mereka terbelah menjadi dua. Darah berceceran di seluruh tanah. Di belakangnya, banyak gunung runtuh. Tanah retak terbuka dan menyebar hingga ribuan mil. Pedang ini sangat menakutkan. Pedang ki yang besar menebas ke depan, menimbulkan gelombang energi spiritual yang tak ada habisnya. Para seniman bela diri yang bergegas kebetulan melihat pemandangan ini dan langsung dikejutkan oleh pedang ki yang menakutkan. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan saat mereka gemetar melihat pemandangan di depan mereka. Pada saat ini, Lelaki tua berpakaian preman itu seperti kebangkitan dewa pedang. Pedangki mengelilingi tubuhnya, dan dia sangat tajam, seolah-olah dia bisa membelah langit hanya dengan mengangkat tangannya. Setelah serangan pedang, tubuh kera iblis bersenjata delapan dipotong menjadi dua bagian, dan darahnya mewarnai tanah menjadi merah. Adegan ini semakin mengejutkan semua orang. Kita harus tahu bahwa kera iblis bercakar delapan telah mencapai puncak alam jenderal iblis bintang tujuh, dan akan menjadi jenderal iblis bintang delapan. Binatang iblis yang menakutkan seperti itu mungkin adalah sesuatu yang hanya bisa dilawan oleh Yang Mulia Surga ke-8. Namun, pada saat ini, dia terbunuh oleh satu serangan pedang. Harus dikatakan bahwa ini terlalu mengejutkan. Yang Mulia Pedang, ini dia, itu benar-benar Yang Mulia Pedang. Seseorang memandang lelaki tua berpakaian linen itu dan berteriak. "Apa? Itu dia. Tidak heran ini sangat menakutkan. Itu sosok legendaris. Saya tidak menyangka dia akan datang ke alam rahasia Langit Tersembunyi." sekelompok orang berteriak ketakutan. Lin Xuan juga terkejut. Dia tidak menyangka lelaki tua di depannya adalah pedang mulia yang legendaris. Itu adalah sosok legendaris, eksistensi yang hampir menjadi raja di masa lalu. Meskipun dia sekarang sudah tua dan tidak sekuat dulu, nampaknya mereka masih tidak bisa melawannya. Lin Xuan sangat terkejut. Itu adalah serangan pedang yang mengerikan dari sebelumnya. Dia juga bisa melepaskan pedang ki yang menakutkan itu, tapi dia pasti tidak akan bisa melepaskannya begitu saja seperti orang tua di depannya. Dapat dikatakan bahwa lelaki tua berpakaian linen itu adalah satu-satunya seniman bela diri yang pernah dilihat Lin Xuan yang lebih baik darinya dalam hal prinsip pedang. Tampaknya nama yang mulia pedang bukan hanya untuk pamer. Setelah membunuh kera iblis bersenjata delapan dengan satu serangan pedang, lelaki tua berpakaian linen itu tidak terkejut sama sekali. Dia tiba-tiba berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, saat dia mengambil langkah pertamanya, dia tiba-tiba berbalik dan melihat awan di langit. Tatapannya seperti pedang tajam yang menembus kehampaan, namun. Dia hanya melihat sekilas, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak lagi memperhatikannya. Namun, Lin Xuan dan Zhao Sui yang bersembunyi di awan terkejut, terutama Zhao Sui, seolah sedang menghadapi musuh besar. Darah di tubuhnya serasa membeku. Orang tua yang menakutkan, tatapannya bahkan lebih tajam dari pedang ajaib. Wajah Zhao Sui penuh ketakutan. Dia tidak menyangka lelaki tua berpakaian linen itu bisa dengan mudah melihat tempat persembunyian mereka. Wajah Lin Xuan sama seriusnya. Tatapan tadi juga membuat seluruh tubuhnya tegang. Namun, dia memiliki roh pedang naga besar di tubuhnya, jadi dia tidak seperti Zhao Sui yang berada dalam kondisi memadatkan seluruh ki dan darahnya. Namun, tatapan itu masih membuatnya sangat ketakutan. Ketika dia melihat ke bawah lagi, lelaki tua berpakaian linen itu sudah pergi. Ternyata itu adalah pedang yang mulia dari Villa Pedang Dewa. Dia tidak menyangka rumor itu benar. Orang-orang dari Istana Burung Ilahi memandangi punggung lelaki tua itu, mata mereka penuh ketakutan. Bukan hanya Istana Burung Ilahi. Para seniman bela diri lainnya di sepanjang jalan semua memandang punggung lelaki tua itu dengan gugup. Mau bagaimana lagi? Reputasi lelaki tua itu terlalu hebat, dan dia telah melancarkan serangan yang begitu mengerikan. Mereka tidak bisa, tidak takut pada orang seperti itu. Bahkan orang-orang dari keluarga Murong, Mary Woods, dan Istana Ares melihat punggung lelaki tua itu. Untuk sementara waktu, para tetua dari kekuatan utama memberi perintah, memperingatkan murid-murid mereka untuk berhati-hati pada saat yang sama mereka mempercepat penyelidikan terhadap pintu masuk gua. Di sisi lain, Lin Xuan dan Zhao Sui mengendarai perahu roh giok putih keluar dari awan, dan kemudian bergegas maju. Tak lama kemudian, mereka melihat kota raksasa yang sebesar langit dan bumi. Apa, itu anak yang bermarga Lin? Sial, kenapa dia ada di sini? Melihat orang-orang di perahu roh giok putih, semua orang menjadi gugup, terutama para seniman bela diri di dekatnya. Mereka memandang ke langit dengan gugup, seolah-olah akan menghadapi sesuatu yang besar. Mau bagaimana lagi, Lin Xuan dan Zhao sekarang terkenal, dan itu bukan reputasi yang baik. Karena semua kekuatan yang bertarung dengan Lin Xuan dan Zhao tidak peduli seberapa besar atau kecil, atau bahkan keluarga raja, semuanya menderita kerugian. Tidak ada yang bisa memanfaatkan Lin Xuan dan Zhao Konon, kebanyakan orang tidak mempercayainya, namun seiring dengan semakin banyaknya berita yang keluar, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Keduanya adalah musuh semua kekuatan. Itulah mengapa para seniman bela diri ini sangat gugup ketika mereka melihat Lin Xuan dan Zhao Xue. Mulut Lin Xuan dan Zhao Xue bergerak-gerak, mereka tidak menyangka kemunculan mereka akan menimbulkan keributan sebesar itu. Tampaknya orang-orang ini bahkan lebih gugup daripada saat mereka melihat Yang Mulia pedang. "Kapan kita membangun reputasi seperti itu?" Lin Xuan bertanya dengan polos. "Sekelompok sampah, mereka pasti takut," Zhao Xue kembali tenang. "Nak, aku tidak menyangka kamu berani muncul dan mencuri dari keluarga Shen kali ini." Aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Pangeran ke-13 memandang Lin Suan dengan ekspresi galak. 1174 Saat ini, sebagian besar seniman bela diri keluarga Sen telah tiba di dekat Istana Pinus. Kali ini, Pangeran ke-13 merasa percaya diri. Nak, sekuat apapun kamu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Pangeran ke-13 mencibir. Dia tidak punya pilihan. Apa yang terjadi di makam kuno membuatnya terlalu cemberut. Jika dia tidak melampiaskan amarahnya, itu akan mempengaruhi jalur bela dirinya. Kamu itu Lin Xuan. Kamu tidak terlihat istimewa. Seorang pemuda tampan dari keluarga Shen berkata dengan nada meremehkan, "Saudara ke-11, jangan remehkan anak nakal ini. Meskipun tingkat pengolahannya tidak tinggi, anehnya kekuatan tempurnya sangat kuat, jangan tertipu olehnya." Pangeran ke-13 mengertakkan gigi dan berkata, "Terakhir kali dia meremehkan budidaya Lin Xuan dan menderita kerugian, namun kali ini dia pasti tidak akan tertipu lagi." Wajah Penatua King Yun muram dia memelototi Lin Suan dengan niat membunuh yang tersembunyi. Namun, dia tetap berusaha membujuk Pangeran ke-13. Pangeran ke-13, Pangeran ke-11, prioritas utama kita sekarang adalah memasuki Istana Pinus. Sedangkan untuk bocah ini, belum terlambat untuk membunuhnya setelah kita mendapatkan harta karun itu. Kita tidak boleh diganggu oleh bocah ini. Bagaimanapun, ini adalah waktu yang spesial. Selain kita, ada kekuatan lain seperti Mary Forest. Tidak lama kemudian keluarga lainnya tiba. Mendengar ini, pangeran ke-11 menganggukkan kepalanya. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Tapi setelah aku mendapatkan harta karun itu, aku akan memberi pelajaran pada bocah ini. Nak, aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Pangeran ke-13 mendengus dingin. Lin Suan tidak peduli dengan ancaman keluarga Sen. Sebelum dia melakukan terobosan, dia dapat dengan mudah melarikan diri dari keluarga Sen. Sekarang, dia tidak hanya memiliki terobosan dalam budidayanya, dia juga telah memadatkan jiwa bela diri petir. Kekuatannya meningkat pesat, bahkan jika mereka memiliki lebih banyak orang daripada sebelumnya. Jika dia benar-benar ingin pergi, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Oleh karena itu, Lin Xuan berdiri di atas perahu spiritual Giok Putih dengan tangan di belakang punggung. Dia memandang kota besar di depannya tanpa rasa takut. Ketika dia melihat ada lubang mengerikan di tembok kota besar, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Tak perlu dikatakan lagi, lubang ini pasti diciptakan oleh Heavenly Netherbird. Saat Lin Xuan sedang mengamati sekelilingnya, dengusan dingin terdengar dari jauh. Jelas, seseorang sangat tidak puas dengan tindakan Lin Xuan. Lin Xuan menyipitkan matanya dan melihat ke arah suara itu. Lalu, dia melihat orang-orang dari Istana Ares. Mendengus dingin itu datang dari Yan Feng dari Istana Perang. Luka Yan Feng sudah lama sembuh. Namun, setiap kali dia memikirkan apa yang terjadi, dia akan menjadi gila. Dia hanya ingin membunuh Lin Xuan. Itu semua karena campur tangan Lin Xuan sehingga berita tentang Deep Pine Hall terungkap. Kalau tidak, dengan kekuatannya, membunuh si kecil gemuk Mary Woods semudah membalik tangannya. Jika dia berhasil, berita tentang Deep Pine Hall tidak akan menyebar secepat itu. Pada saat itu, Istana Dewa Perang akan dapat memasuki Istana Deep Pine sebelum semua faksi lain mengetahuinya dan mendapatkan keunggulan. Namun, semua ini dirusak oleh Lin Xuan. Oleh karena itu, ketika Yan Feng melihat Lin Xuan lagi, dia hanya ingin segera membunuhnya. Namun, Lin Xuan mengabaikan niat membunuh Yan Feng. Sebelumnya, dia tidak bisa mengalahkan Yan Feng. Namun, sekarang setelah budidayanya berhasil menembus dan kekuatannya meningkat, dia tidak lagi takut pada Yan Feng. Jika Yan Feng benar-benar ingin bertarung dengannya, dia tidak keberatan memberitahu dia apa artinya menjadi kuat. Jangan khawatir, cepat atau lambat kami akan membunuh anak ini. Saat ini, Deep Pine Hall adalah prioritas kami. Artis bela diri terhormat yang misterius menghentikan Yan Feng di Istana Dewa Perang. Yan Feng mengangguk dan tidak bertindak gegabah. Namun, dia menatap Lin Suan dan mengungkapkan senyuman dingin. Kali ini, dia tidak akan membiarkan Lin Suan melarikan diri. Ketika para prajurit dari faksi lain melihat ekspresinya, tubuh mereka gemetar dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Banyak pembudidaya bahkan mundur beberapa langkah karena takut menjadi sasaran Yan Feng. Mereka tidak punya pilihan. Jika Yan Feng adalah seorang ahli biasa, selama mereka tidak memprovokasi dia, dia tidak akan memprovokasi mereka tanpa alasan. Namun, Yan Feng berbeda. Dia disebut orang gila dan melakukan sesuatu tanpa aturan apapun. Kerumunan tidak mau menjadi sasaran orang gila ini tanpa alasan, sehingga banyak dari mereka yang mengelak. Di antara mereka yang hadir, hanya Lin Suan yang berani memprovokasi Yan Feng secara terbuka. Pada saat ini, kelompok kuat lainnya tiba di luar kota besar itu. Pemimpin kelompok itu adalah seorang wanita berpakaian ungu yang secantik peri, Murong Qingcheng. Semua orang kaget saat melihat wanita itu. Pangeran ke-13 dari keluarga Sen, dan yang lainnya juga memiliki ekspresi kekaguman di mata mereka. Mereka tidak punya pilihan. Murong Kinceng terlalu cantik dan memiliki status luar biasa. Dia adalah putri dari keluarga Murong. Siapapun yang bisa menikahinya akan mendapat keuntungan besar. Namun, Murong Kinceng memiliki standar yang tinggi dan tidak pernah menyukai seorang pangeran. Meski begitu, mereka tidak menyerah. Selama Murong Kinceng belum menikah, mereka masih punya kesempatan. Bahkan Yan Feng tampak serius saat melihat Murong Kinceng. Meski disebut orang gila dan ditakuti banyak orang, ia tak berani gegabah saat menghadapi Murong Kinceng. Terlebih lagi, mereka pernah bertukar pukulan sebelumnya. Segel giok kekaisaran Phoenix sejati di tangan Murong Kinceng membuatnya sangat waspada. Kinceng, kamu di sini. Saat Murong Kinceng mendarat, seorang pemuda tampan keluar dari keluarga Sen. Pemuda ini mengenakan baju besi dan memiliki penampilan yang luar biasa. Setiap gerakan yang dia lakukan membawa kekuatan yang kuat. Dilihat dari auranya, dia tampaknya lebih kuat dari Pangeran ke-13 dan Pangeran ke-11. Memang benar, orang ini adalah Pangeran ke-9, keluarga Sen. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Pangeran ke-13 dan Pangeran ke-11. Tak hanya itu, status Pangeran ke-9 juga luar biasa. Dia adalah cucu dari tetua keluarga Sen. Sebagai keluarga raja, keluarga Sen memiliki banyak tetua, namun hanya ada satu tetua yang hebat. Status dan kekuasaannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para tetua biasa. Oleh karena itu, sebagai cucu dari sesepuh agung, status pangeran ke-9 sangatlah terhormat. Terlebih lagi, dia adalah adik dari pangeran tertua keluarga Sen. Pangeran tertua keluarga Sen adalah pangeran Kilin, salah satu dari empat pangeran Tianwu, pangeran Ling Feng dari Istana Ares, pangeran Anle dari Hutan Meri, dan pangeran Walker dari keluarga Murong. Mereka adalah salah satu dari empat orang terkuat di generasi muda di benua Tianwu. Sebagai adik dari Pangeran Kilin, bisa dibayangkan betapa terhormatnya status Pangeran ke-9 pada saat ini, ketika kerumunan melihat pangeran ke-9 berjalan menuju Murong Qingcheng, mereka semua tiba-tiba menyadari. Rumor mengatakan bahwa pangeran ke-9 dari keluarga Sen telah memohon pada Murong Qingcheng. Tampaknya rumor itu benar. Memang benar, hanya seseorang seperti pangeran ke-9 dari keluarga Sen yang layak mendapatkan Murong Qingcheng. Kerumunan berdiskusi. 1175. Jiu Gongsi, sebaliknya, berjalan menuju Murong Qingcheng. Dia telah lama berpacaran dengan Murong King Cheng, dan bukan rahasia lagi di antara semua pihak berkuasa bahwa dia menyukai Murong King Cheng. Oleh karena itu, dia sudah menganggap Murong King Cheng sebagai wanitanya. Dia tahu bahwa Murong King Cheng tidak akan berpikir seperti itu, tapi tidak masalah selama dia berpikir begitu. Dengan status dan pesonanya, tidak peduli wanita seperti apa dia, dia tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Bahkan jika itu adalah Murong King Cheng, pada akhirnya dia akan tetap menjadi miliknya. "King Cheng, kamu di sini." Tempat ini sangat berbahaya. Kamu seharusnya tidak datang. Tapi jangan khawatir. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu berada dalam bahaya. Jiu Gongzi berkata dengan prihatin sambil berjalan. Ia bahkan memasang senyuman yang menurutnya bisa memikat ribuan gadis. Namun, senyumannya segera membeku. Ini karena Murong King Cheng tidak terpesona oleh senyumannya. Dia bahkan tidak memandangnya. Wanita cantik berpakaian ungu mengabaikan Jiu Gongzi, matanya yang indah menatap lurus ke depan. Ada perahu spiritual giok putih di depan mereka. Seorang remaja putra dan remaja putri sedang berdiri di atas perahu rohani. Orang-orang di sekitar mereka juga memperhatikan pemandangan aneh ini dan dengan cepat berbisik di antara mereka sendiri. Jiu Gongsi, sebaliknya, tercengang. Wajah tampannya sangat kaku saat ini. Tidak mungkin, mengapa King Cheng mengabaikanku? Apakah karena senyumanku tidak terlihat bagus atau karena aku kurang peduli? Jiu Gongsi tidak dapat mempercayainya. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan berteriak lagi, "King Cheng!" Namun, Murong Qingcheng masih mengabaikannya. Adegan ini membuat Jiu Gongzi merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Meskipun Murong Qingcheng belum menjanjikan apapun padanya sebelumnya, hubungan mereka berdua masih baik-baik saja. Setidaknya, mereka masih sopan di permukaan. Namun, Murong Qingcheng mengabaikannya sama sekali. Dia bahkan mengabaikannya. Dia tidak bisa menerima perubahan besar ini. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya menjadi sangat tajam. Dia ingin melihat siapa yang menarik perhatian Murong Qingcheng. Namun, saat dia melihat orang di belakangnya, dia menghela nafas lega. Ini karena dia tahu bahwa pandangan Murong King tertuju pada Lin Suan dan Lin Suan. Tuan Muda ke-9 bukan satu-satunya yang melihatnya. Semua pembudidaya di sekitarnya telah melihatnya. Mungkinkah duo Lin Suan ini juga mencuri barang-barang Murong King Tidak mungkin. Dia bahkan berani menyinggung keluarga Murong. Untuk sesaat, sudut mulut semua orang bergerak-gerak, dan ekspresi mereka aneh. Karena perilaku Lin Suan sebelumnya, mereka secara tidak sadar berpikir bahwa Lin Suan pasti telah menyinggung Murong Qingcheng, itulah sebabnya fenomena aneh terjadi pada saat ini. Senyuman Jiu Gongsi kembali, dia menatap Lin Suan dengan kilatan dingin di matanya. Bocah terkutuk, beraninya dia menyinggung Qingcheng. Jika kamu tidak ingin mati, maka dengan patuh berlutut dan bersujud kepada Qingcheng dan meminta maaf. Jika tidak, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Di akhir perkataannya, aura menakutkan muncul dari tubuh Jiu Gongsi. Lin Suan awalnya adalah musuh keluarga mereka, namun Demi Pine Hall, mereka belum mengambil tindakan. Tapi sekarang, Lin Xuan sebenarnya berani menyinggung Murong King Cheng. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Ji gongsi Jadi sekarang, dia akan mengambil tindakan terhadap Lin Xuan. Namun, saat ini, Murong King Cheng berteriak, "Berhenti!" Tangan Ji gongzi yang terangkat berhenti di udara ketika dia mendengar ini. Dia menoleh dan berkata sambil tersenyum, "King Cheng, jangan khawatir. Berurusan dengan pencuri kecil itu semudah menggerakkan jariku." tidak akan memakan banyak waktu. Karena bocah ini berani menyinggung perasaanmu, aku akan membuatnya membayar harga yang menyakitkan. Jiu Gongzi sangat bersemangat untuk membela Murong Qingcheng. Meskipun tuan muda ke-13 dan yang lainnya menderita di tangan Lin Xuan, Jiu Gongzi jauh lebih kuat daripada tuan muda ke-13. Jadi, dia memiliki keyakinan mutlak dalam berurusan dengan Lin Xuan. Namun, Murong Qingcheng mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Jiu Gongzi. Saat dia melihat Jiu Gongzi berjalan ke depan, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Sudah kubilang padamu untuk berhenti. Apa hubunganku denganmu? Kenapa aku membutuhkanmu untuk membelaku? Lagi pula, tahukah kamu apa hubungan antara aku dan dia? Siapa yang memberitahumu bahwa aku punya dendam padanya? Jiu Gongzi tercengang dengan serangkaian pertanyaan. Faktanya, dia bukan satu-satunya yang terpana. Semua orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak dapat memahami bagaimana keadaan menjadi seperti ini. Apa hubungan keduanya? Seseorang tidak mengerti. Kamu tidak tahu. Mereka berdua adalah murid Sen Mu Lege. Seseorang berkata, "Tidak sesederhana itu. Lihatlah tatapan Murong Qingcheng, jelas tidak sesederhana berasal dari sekte yang sama." Kata orang lain. Singkatnya, semua orang membicarakannya. Wajah Jiu Gongzi menjadi gelap saat mendengar ini. Dia menatap Murong Qingcheng lagi dan menemukan ada emosi yang berbeda di matanya. Mungkinkah? Hati Jiu Gongzi mencelos. Perasaan buruk muncul dari lubuk hatinya. Wajahnya langsung menjadi pucat. Tatapan Murong Kinceng tertuju pada Lin Xuan dan Zhao Sui. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Zhao Sui tanpa ekspresi saat dia merasakan tatapan Murong Qingcheng. Lin Xuan menggosok hidungnya tanpa daya. Dia hendak menjelaskan sesuatu ketika Murong Kinceng mendengus, "Huf, aku akan menanganimu saat kita keluar." Dia memutar matanya ke arah Lin Xuan dan kemudian memimpin keluarga Murong ke sekitar kota raksasa. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka belum pernah melihat Murong Qingcheng bertingkah seperti gadis kecil. Hanya orang-orang yang sangat dekat dengannya yang bisa bersikap seperti ini. Tampaknya hubungan keduanya tidak biasa. Setiap orang memiliki ekspresi berbeda, tetapi wajah Jiu Gongsi sangat suram. Dia sudah mengenal Murong Qingcheng selama bertahun-tahun, tapi dia belum pernah melihat Murong Qingcheng bertindak begitu dekat dengan siapapun. Tapi sekarang, Murong Qingcheng bertingkah seperti ini di depan banyak orang. Dan orang itu bukanlah dia. Dia tidak bisa mentolerir hal ini. Bocah, beraninya kamu mencuri wanitaku! Kamu pasti memakan hati beruang dan isi perut macan tutul. Aku akan mencabut uratmu dan mencabut tulangmu. Aku akan mematahkan tulangmu sepotong demi sepotong. Wajah Jiugong si galak, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Dia menjadi gila. Jika Murong Kinceng lebih kuat darinya, biarlah. Tapi Murong Kinceng jelas-jelas adalah sampah yang lebih rendah darinya dalam segala hal. Entah itu kultivasi, status, atau bakat, Murong Kinceng lebih rendah darinya. Bagaimana sampah seperti itu bisa memenangkan hati Murong Qingcheng? Dia tidak bisa mengerti. Jadi, menurutnya, Murong Qingcheng pasti menggunakan cara tercela untuk menyihir Murong Qingcheng. Nak, aku ingin kamu mati. Niat membunuh Jiu Gongzi begitu kuat hingga membentuk cahaya solid yang menyelimuti sekeliling. Merasakan niat membunuh ini, para seniman bela diri di sekitarnya gemetar dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Sepertinya Jiu Gongzi sangat marah. Lin Xuan secara alami merasakan niat membunuh ini juga. Wajahnya segera menjadi gelap dan cahaya pedang bersinar di matanya. 1176. Tuan Muda ke-9. Pada saat ini, seorang tetua dengan cepat tiba di depan Tuan Muda ke-9 dan menghentikannya. "Saat ini, yang terpenting adalah memasuki Istana Pinus. Kita akan membicarakan hal lain nanti." "Juga, Lin Xuan sangat aneh. Tingkat budidayanya tidak tinggi, tetapi kekuatan bertarungnya sangat tinggi." "Apa maksudmu? Apa menurutmu aku tidak bisa mengalahkannya?" Wajah Tuan Muda ke-9 menjadi gelap. Bukan itu maksudku. Maksudku adalah jika kalian berdua bertarung, kekuatan di sekitar pasti tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Mereka bahkan mungkin menyerang Anda. Jika itu terjadi, kami akan berada dalam posisi yang sangat pasif. Pokoknya, bocah itu tidak bisa melarikan diri. Belum terlambat untuk membunuhnya setelah kita mendapatkan harta karun itu. Mata tuan muda kesembilan berbinar ketika dia mendengar ini. Pada akhirnya, dia mengangguk dengan keras. Karena itu masalahnya, kami akan melakukan apa yang dikatakan penatua Kingshan. Lalu dia menoleh dan menatap Lin Xuan lagi. "Nak, aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Beraninya kamu mencuri wanitaku! Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu." Dengan itu, dia mendengus dingin dan berjalan kembali ke kelompok keluarga Shen. Saat Tuan Muda kesembilan kembali ke kelompok keluarga Shen, suasana kembali tenang. Semua orang diam-diam menunggu tim eksplorasi kembali. Tidak lama kemudian, beberapa tim kecil terbang keluar dari lubang di kota besar tersebut. Aura orang-orang ini kacau, dan beberapa di antaranya hangus. Jelas sekali bahwa mereka menemui beberapa masalah. Bagaimana, apakah kamu menyelidikinya secara menyeluruh? Yan Feng menatap sosok dari Istana Dewa Perang dan bertanya. Di saat yang sama, tetua dari Mary Woods bertanya dengan suara yang dalam. Pasalnya, mereka juga telah mengirimkan tim eksplorasi. Kami sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Ini memang Istana Pinus. Sepertinya belum ada yang masuk sebelumnya. Namun, meskipun burung langit neter menghancurkan sebagian darinya, masih banyak batasan kuat di dalamnya. Tim eksplorasi segera melaporkan temuannya kepada atasannya. Orang-orang dari Mary Woods tidak menyembunyikan apapun. Mereka tahu bahwa Istana Pinus bukanlah sesuatu yang bisa mereka telan sendirian. Jika perlu, mereka perlu bergabung dengan kekuatan lain untuk melanggar beberapa batasan kuno. Oleh karena itu, mereka membagikan informasi tersebut. Setelah semua orang menerima informasi tersebut, mereka segera mencernanya. Saat ini, Orang-orang dari Istana Dewa Perang mulai berpindah. Karena bahaya di dalam Istana Pinus, mereka hanya mengirimkan seniman bela diri di atas langit keenam yang mulia. Seniman bela diri ini adalah elit di keluarga mereka. Mereka kuat dan seharusnya mampu menghadapi situasi di dalam. Tak lama kemudian, orang-orang dari Istana Ares memasuki gua tersebut. Orang-orang dari Mary Woods tidak ragu-ragu dan mengikutinya ke dalam gua. Kemudian, keluarga Murong, Istana Burung Ilahi, dan pasukan lainnya masuk satu demi satu. Namun, Selama proses ini, Lin Suan tidak melihat kekuatan utama dari Sen Mu Lege. Meski terkejut, dia tidak terlalu terkejut. Karena alam rahasia langit tersembunyi sangat luas, harta karun di dalamnya pasti tidak terbatas pada Aula Pinus Gelap. Mungkin orang-orang di Sen Mu Lege sedang mencari peluang di tempat lain. Apalagi istana Pinus dipenuhi dengan bahaya. Ada juga binatang ganas kuno, burung neter surgawi. Itu sangat berbahaya. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa orang-orang dari Sen Mucol Lege tidak datang. Faktanya, Bukan hanya Sen Lege yang tidak datang, ada beberapa negara besar lainnya yang belum datang. Selain itu, Lin Xuan melihat kekuatan yang datang ke sini tidak semuanya hadir. Mereka pasti meninggalkan beberapa anggotanya di luar untuk menghindari pemusnahan total. Lin Xuan juga tahu bahwa di dalam sangat berbahaya, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia menarik napas dalam-dalam dan segera memasuki gua bersama Zhao Sui. Saat mereka mendekati gua, Lin Xuan merasakan aura mengerikan dari sisa api hitam di dekatnya. Meskipun itu hanya jejaknya, itu sangat menakutkan. Bahkan yang mulia tingkat ketujuh pun harus berhati-hati saat menghadapinya. Jika tidak hati-hati, mereka bisa terbakar. Namun, Lin Xuan tidak takut; sebaliknya, dia agak senang. Dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan semua api hitam di sekitarnya ke tubuhnya. Ketika seniman bela diri di belakang melihat pemandangan ini, kelopak mata mereka bergerak-gerak dan berhenti. Apakah orang ini gila? Beraninya dia memancing begitu banyak api hitam! Orang-orang ini melihat sosok Lin Xuan dan terkejut. Mereka dengan cepat menjauhkan diri untuk menghindari terseret oleh Lin Xuan. Dia benar-benar mendekati kematian. Ini adalah nyala api yang ditinggalkan oleh burung neter surgawi. Kekuatannya sangat mengerikan, meskipun hanya sedikit, namun sangat menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Banyak orang menggelengkan kepala. Memang benar, para seniman bela diri sebelumnya telah mengaktifkan pertahanan mereka dan dengan hati-hati melewati api hitam. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Bahkan yang mulia tingkat 7 tidak berani melakukannya. Namun, Lin Suan telah mengumpulkan semua api hitam di sekitarnya dan menariknya ke tubuhnya. Bukankah dia sedang bermain api? Namun, adegan pembakaran Lin Suan tidak terjadi. Ketika api hitam menutupi tubuh Lin Suan, mereka tidak terbakar dengan ganas. Sebaliknya, mereka menjadi lebih redup. Tampaknya telah terserap. Terserap, bagaimana mungkin, mata semua orang membelalak tak percaya. Seseorang berani menyerap api Heavenly Netehbert. Bukankah dia sedang mencari kematian? Mustahil. Bocah ini pasti menggunakan semacam metode untuk memadamkan apinya. Semua orang kaget dan ragu. Namun, ketika mereka ingin menyelidikinya, sosok Lin Suan sudah menghilang ke dalam gua. Setelah memasuki gua, Lin Suan dan Lin Suan berlari sepanjang jalan. Aura api hitam yang tersisa terlihat di mana-mana. Sepanjang jalan, Lin Suan dengan cepat mengumpulkan sisa api dan menyerapnya. Meski jumlahnya hanya sedikit, dia tidak melepaskan satu pun jejaknya. Selain sisa api hitam di tanah, seluruh ruangan dipenuhi dengan aura kekerasan yang luar biasa. Lin Suan tahu bahwa itu ditinggalkan oleh Heavenly Netherbird. Istana dan paviliun muncul di depan mereka. Ada lapisan cahaya samar di atasnya, seolah-olah mereka berada di surga fantasi. Di tengahnya, ada istana megah yang memancarkan aura perubahan. Itu seharusnya adalah Istana Pinus. Lin Suan melihat ke depan dan melihat sekilas aula besar. Itu karena tempat itu berbeda dengan tempat lain dan memiliki aura yang berbeda. Bukan hanya dia, semua orang juga melihat istana yang besar dan megah itu. Peng, tiba-tiba suara yang mengguncang bumi terdengar, itu mencapai sembilan langit dan menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan saat mereka melihat ke depan. Di depan istana pinus, ada sosok yang sangat besar. Itu adalah binatang iblis besar dengan bulu hitam di sekujur tubuhnya. Ada api hitam yang menyala di tubuhnya, memancarkan aura yang ganas dan panas. Burung neter surgawi, sosok besar itu adalah Heavenly Netherbird. Pada saat ini, ia melambaikan cakarnya yang besar dan dengan cepat menyerang Istana Pinus. Namun, ada barisan pertahanan besar di sekitar Istana Pinus yang menahan serangan burung Nether surgawi. Semua orang tercengang, bahkan dengan serangan mengerikan dari Heavenly Netherbird, ia masih tidak bisa menembus barisan pertahanan. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya susunan pertahanan itu. Kita harus tahu bahwa Heavenly Netherbird adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Bahkan jenderal binatang iblis bintang 8 tidak dapat menahan satu serangan pun darinya. Bahkan binatang iblis tingkat raja mungkin tidak bisa menolaknya. Namun, setelah begitu banyak serangan, ia masih belum bisa menembus barisan pertahanan. 1177. Ini terlalu mengejutkan. Itulah formasi biduk. Ini sangat kuat, bahkan di antara formasi kuno, itu adalah salah satu yang terkuat. Naga merah melihat ke depan dengan ekspresi serius. Bahkan seorang raja pun tidak dapat menghancurkan formasi ini. Aku tidak menyangka formasi ini akan muncul di sini. Apa? Bahkan seorang raja pun tidak bisa memecahkannya? Mendengar ini, Lin Xuan dan Zhao Xue terkejut. Mereka tidak menyangka formasinya akan begitu menakutkan. Pantas saja Heavenly Netheber tidak bisa mematakannya bahkan setelah menyerang sekian lama. Namun, formasi ini tampaknya telah membuat marah Heavenly Netheber. Ia mengangkat kepalanya dan memekik. Suaranya menembus sembilan langit. Api hitam berguling-guling di sekujur tubuhnya dan membentuk serangan api hitam yang kuat yang meledak ke depan dengan keras. Serangan ini terlalu mengerikan. Dampaknya saja bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seniman bela diri Rilem terhormat. Kemudian, di bawah tatapan ngeri semua orang, api hitam itu dengan keras menghantam penghalang cahaya. Tiba-tiba, seluruh penghalang cahaya bergetar hebat seolah-olah akan retak. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah penghalang cahaya itu tidak retak. Sebaliknya, ia bersinar lebih terang, membentuk tujuh titik cahaya mirip bintang yang dengan cepat terhubung satu sama lain. Akhirnya, tujuh bintang memancarkan tujuh sinar cahaya menyilaukan yang meluncur ke arah Heavenly Netherbird. Sinar cahaya ini terlalu menakutkan. Serangan itu tidak lebih lemah dari serangan seorang raja. Seluruh kekosongan ditembus, dan tanah bergemuruh seperti ombak. Tujuh pilar cahaya menghantam tubuh Heavenly Netherbird. Suara tabrakannya seperti guntur. Semua orang dengan cepat menutup pendengaran mereka dan mundur dengan wajah pucat. Itu terlalu menakutkan. Suaranya saja sudah cukup membuat mereka gemetar. Jika mereka tidak menutup pendengarannya, mereka tidak akan mampu menahannya. Burung neter surgawi meraung dengan ganas saat diserang. Tubuhnya yang besar bergetar tanpa henti api hitam di tubuhnya terus menyala seperti api neraka, menahan tujuh pilar cahaya yang menakutkan. Serangan ini terlalu mengerikan, ia bahkan bisa menembus seorang raja, namun dihadang oleh burung neter surgawi. Semua orang bersembunyi di kejauhan. Saat mereka melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Itu memblokirnya. Seperti yang diharapkan dari binatang tak tertandingi di papan peringkat surga, ia benar-benar kuat. Lin Xuan juga terkejut, burung neter surgawi ini terlalu menakutkan. Gabungan semuanya bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Namun, meski tidak tertembus sinar cahaya, Heavenly Netebert sepertinya telah terluka. Dengan demikian, ia menyerang formasi pertahanan dengan lebih ganas. Binatang iblis jenis ini adalah eksistensi yang tak terkalahkan di bawah level raja. Tidak ada yang bisa menahan satu serangan pun darinya. Kata seorang tetua Mary Woods dengan ekspresi serius. Yang lebih menakutkan lagi adalah formasi pertahanan dapat menahan begitu banyak serangan dari Heavenly Netebert. Tetua keluarga Murong tertawa getir. Jika Anda ingin kami melanggarnya, saya khawatir kami tidak akan mampu melakukannya. Namun, orang-orang dari Istana Dewa Perang sangat bersemangat. Sepertinya kita tidak akan mampu memecahkan susunannya, tapi dengan burung surgawi neter yang memimpin penyerangan itu bagus. Benar, saat formasinya rusak, kita bisa menyelinap masuk dengan tenang. Kita tidak perlu khawatir, tidak bisa mendapatkan harta apapun. Para murid Istana Dewa Perang sangat bersemangat. Faktanya, mereka semua mendapat manfaat dari Heavenly Netherbird. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menemukan area inti dengan mudah. Terlebih lagi, mereka tidak akan bisa melewati kota besar dan masuk ke sini dengan mudah. Jadi, dari situasi saat ini, tampaknya orang-orang ini mendapat manfaat dari mengikuti Heavenly Netherbird. Dengan pengalaman mereka sebelumnya, mereka menantikan langkah selanjutnya dari Heavenly Netherbird. Di depan mereka, meskipun Arai Biduk sangat menakutkan, di bawah serangan ganas burung neter surgawi, ia mulai bergetar hebat. Bahkan ada retakan yang muncul di beberapa tempat. Adegan ini menyebabkan mata semua kekuatan besar bersinar saat mereka menjadi bersemangat. Sebelumnya, mereka tidak punya cara untuk memecahkan susunannya, tapi sekarang retakan telah muncul di formasi pertahanan yang menakutkan. Ini adalah kesempatan bagi mereka. Jika mereka menggunakan celah tersebut, mereka mungkin dapat menemukan celah. Jika mereka bisa memecahkannya, mereka akan bisa masuk. Pada saat itu, mereka dapat menjelajahi Istana Pinus Gelap yang misterius, maka banyak kekuatan mulai bergerak, tentu saja mereka tidak bisa langsung menuju Heavenly Netherbird. Sebaliknya, mereka berputar ke tempat terjauh dari Heavenly Netherbird. Selain itu, para pembudidaya ini menggunakan metode mereka sendiri untuk bergerak maju dengan hati-hati, takut ditemukan oleh Heavenly Netherbird. Untungnya, serangan ganas Heavenly Netherbird pada arai biduk menyebabkan seluruh ruang dipenuhi cahaya dan energi spiritual menjadi sangat kacau. Ini memberikan kondisi terbaik bagi mereka untuk maju. Mereka dengan hati-hati bergerak maju dan dengan cepat mendekati barisan. Namun, Arai biduk adalah sebuah arai kuno. Itu sangat kuat dan dibuat oleh ahli yang tiada taranya. Meskipun retakan muncul akibat serangan Heavenly Tether, susunannya sepertinya mampu memperbaiki dirinya sendiri. Retakan tersebut hanya terjadi dalam waktu singkat sebelum kembali normal. Ketika burung tenang surgawi menyerang lagi, retakan itu akan muncul kembali. Selain itu, retakan hanya akan muncul dalam waktu singkat setiap saat. Namun, kekuatan-kekuatan besar tidak menyerah. Bagaimanapun. Mereka memiliki pemahaman tentang alam rahasia langit terpencil. Oleh karena itu, mereka memiliki array master di tim mereka. Saat ini, mereka berguna. Setelah penelitian para master array ini, mereka menemukan bahwa cara teraman untuk masuk adalah melalui celah. Jika mereka mencoba memaksa masuk dari tempat lain, akan ada bahaya tertentu. Penggarap di bawah level raja tidak akan mampu menahan bahaya semacam itu. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, kekuatan-kekuatan besar memusatkan perhatian mereka pada retakan tersebut. Namun, retakan itu terjadi secara acak, jadi tidak ada yang tahu di mana retakan itu akan muncul. Apalagi, retakan tersebut hanya terjadi dalam waktu singkat, hanya dengan memanfaatkan peluang barulah mereka bisa masuk. Namun, setelah semua orang melakukan penelitian, mereka menemukan bahwa kemungkinan besar retakan akan muncul kembali. Jadi, untuk sementara waktu, semua orang mulai berebut posisi. Istana Ares sangat mendominasi, mereka langsung menempati tempat dengan kemungkinan munculnya retakan tertinggi. Prajurit lainnya, seperti Mary Woods dan Divine Bird Palace, juga dengan cepat memperebutkan posisi. Lin Xuan dan Zhao membawa Naga Merah dan dengan cepat bergerak maju. Dalam hal penguasaan arai, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandingi Naga Merah. Karena itu, mereka dengan cepat sampai di dekat barisan. Namun jumlahnya sedikit dan tidak berhasil mendapatkan posisi yang baik. Namun, mereka tidak terlalu khawatir. Lagi pula, ada banyak retakan. Hanya masalah waktu sebelum mereka masuk. Namun. Tidak lama kemudian, Lin Xuan mengerutkan kening. Ini karena dia menemukan bahwa setelah mendekati susunan tersebut, frekuensi munculnya retakan berkurang. Apalagi retakan tersebut hanya terjadi dalam waktu singkat. Tidak cukup waktu bagi orang untuk masuk. Ruzilong, apakah ada cara untuk memecahkan susunan ini? Lin Xuan bertanya. Sangat sulit untuk menghancurkan seluruh susunan. Namun, ada kemungkinan untuk membiarkan satu atau dua orang masuk. Naga Merah berkata dengan suara yang dalam, beri aku waktu dan aku bisa mengirimmu masuk. 1178. Hal itu tidak salah sama sekali. Sangat sulit untuk memecahkan Arai Biduk. Bagaimanapun, Heavenly Netherbird adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Bahkan setelah menyerang begitu lama, ia masih belum mampu menerobos. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya Big Dipper Array. Meskipun naga merah sangat kuat dalam formasi susunan, ia masih tidak mampu menembus Arai Biduk dalam waktu sesingkat itu. Namun, susunannya telah dirusak oleh Heavenly Netherbird. Selama mereka bisa mengeksploitasi kelemahan ini, mereka akan bisa memindahkan orang ke dalamnya. Ini mungkin mustahil bagi para master arai dari faksi lain, tapi naga merah bisa melakukannya. Kalau begitu, cepatlah! Lin Xuan mendesak, dia punya firasat buruk tentang ini, tapi dia tidak yakin apa itu. Naga merah mengangguk dan melambaikan cakarnya, menyentuh susunan bintang biduk. Segera, riak muncul di formasi bintang tujuh biduk, melepaskan cahaya lima warna. Naga surgawi berwarna merah tua dengan cepat mempelajarinya. Namun, seiring berjalannya waktu, Lin Suan semakin mengerutkan kening. Bukan hanya dia, tapi Zhao Sui juga mengerutkan kening. Kamu juga menyadarinya, Lin Suan bertanya dengan suara yang dalam. Sejak kami tiba, frekuensi retakan sangat kecil. Hingga saat ini, retakan tersebut sudah lama tidak muncul. Zhao Sui mengerutkan kening dan berkata. Lin Suan dan Zhao Sui bukan satu-satunya. Lambat laun, para seniman bela diri dari kekuatan lain mulai menyadari apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, semua orang mulai panik. Jika tidak ada celah, mereka tidak akan bisa masuk. Oleh karena itu, mereka sangat cemas. Suara serangannya berkurang. Tetua Mary Woods mengerutkan kening. Iya, energi spiritual kacau di langit juga telah menghilang. Anggota keluarga Murong juga memasang ekspresi serius. Orang-orang dari Istana Ares sepertinya memikirkan sesuatu dan segera melihat ke depan. Lalu, ekspresi mereka berubah. Ya Tuhan, burung neter surgawi menghilang. Apa, Menghilang, semua orang tercengang. Bagaimana bisa burung neter surgawi menghilang? Mungkinkah ia sudah masuk? Hilangnya Heavenly Netherbird menyebabkan semua orang panik. Mereka tidak dapat memahami bagaimana monster sebesar itu bisa menghilang. Mungkinkah dia memasuki formasi? Seseorang menebak. Mendengar hal tersebut, banyak orang yang putus asa. Jika burung tenang surgawi benar-benar masuk ke dalam formasi, maka mereka tidak akan punya peluang. Namun, beberapa orang dengan cepat menggelengkan kepala, terutama para master array hebat itu. Jika Heavenly Netheber telah memasuki formasi, itu pasti akan mempengaruhinya, tapi kami tidak menyadarinya sama sekali. Mendengar kata-kata dari Array Master ini, para seniman bela diri di sekitarnya menjadi santai. Ini karena Array Master ini adalah elit di keluarga mereka. Mereka sangat berprestasi di bidang formasi susunan. Dapat dikatakan bahwa perkataan mereka adalah kebenaran. Oleh karena itu, ketika semua orang mendengar kata-kata dari Master Array ini, mereka semua menjadi santai. Untungnya, selama Heavenly Netheber tidak masuk, semuanya akan mudah. Semua orang menghela nafas lega, tapi kemana perginya semua orang bingung. Namun, pada saat ini, bayangan turun dan menyelimuti semua orang. Kemudian, terdengar suara dingin, "Manusia bodoh! Apa yang kamu cari?" Mendengar suara ini, ekspresi semua orang berubah, dan kemudian tanpa sadar mereka mengangkat kepala. Pada akhirnya, mereka melihat pemandangan yang membuat mereka putus asa. Di atas kepala mereka, ada kepala yang sangat besar, itu sangat jahat, dan matanya yang sedingin es menatap ke arah mereka. Burung Neter Surgawi. Wajah banyak orang pucat dan dipenuhi ketakutan. Mereka tidak mengira Heavenly Netherbird akan datang ke sisi mereka tanpa mereka sadari. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Ini karena sebelumnya, dia tidak merasakan aura pihak lain sama sekali. Ini terlalu tidak terbayangkan. Kita harus tahu bahwa tubuh Heavenly Netherbird memancarkan aura panas dan ganas, namun mampu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Ia mampu bersembunyi dari deteksi jiwa semua orang. Seperti yang diharapkan dari binatang iblis kuno, metode ini memang menakutkan. Tidak bagus, lari. Lebih dari selusin seniman bela diri ketakutan dan segera melarikan diri ke kejauhan. Namun, burung neter surgawi mendengus dingin. Api hitam di tubuhnya dengan cepat melonjak dan menyelimuti para seniman bela diri dalam sekejap. Kemudian, para seniman bela diri mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan dibakar menjadi abu oleh api hitam. Melihat pemandangan ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa dan pupil mereka mengecil. Ini karena ada yang terhormat tingkat ketujuh di antara orang-orang itu. Namun, mereka bahkan tidak bisa memblokir satu pun helai api hitam. Ini terlalu menakutkan. Tanpa mengangkat kelopak matanya, Heavenly Neteber telah berurusan dengan lusinan seniman bela diri. Kemudian, ia mendengus dingin lagi. Api hitam di tubuhnya berkembang dan aura menakutkan dan kejam langsung menyelimuti semua orang. Merasakan aura ini, wajah semua orang dipenuhi keputusasaan. Tubuh mereka gemetar dan mereka yang lebih lemah ditekan ke tanah. Lin Xuan merasakan aura ini dan wajahnya berubah drastis. Pada saat berikutnya, jiwa pedang naga besar di tubuhnya diaktifkan dan hendak mengeluarkan oman naga. Untungnya, dia menemukannya dengan cepat dan dengan cepat mengendalikan jiwa pedang naga besar sehingga tidak mengeluarkan suara aneh apapun. Jiwa pedang naga besar memang bisa menghilangkan aura menakutkan ini, tapi itu juga akan membuat dia terpapar pada burung nether surgawi. Dengan kekuatannya saat ini, dia jauh dari mampu bersaing dengan Heavenly Netherbird. Inilah sebabnya dia mengendalikan jiwa pedang naga besar sekarang. Yang perlu dia lakukan adalah tidak menarik perhatian burung Neter Surgawi. Kalau tidak, jika Heavenly Netherbird memperhatikannya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat ini, mata semua orang dipenuhi dengan keputusasaan yang mendalam. Mereka tidak menyangka bahwa burung Neter Surgawi akan menemukan mereka secepat itu. Lebih jauh lagi, mereka menyadari bahwa aura Heavenly Netherbird bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Apakah kita benar-benar akan mati di sini? Keajaiban muda dipenuhi dengan keputusasaan dan mata mereka dipenuhi dengan kengganan. Serangga rendahan, apakah kamu benar-benar mengira aku tidak menyadari keberadaanmu? Kamu masih ingin menggunakanku untuk memasuki istana pinus gelap. Lelucon yang luar biasa. Suara dingin burung surgawi neter terdengar. Mendengar suara ini, para seniman bela diri terkejut. Di saat yang sama, mata mereka dipenuhi penyesalan yang tak terbatas. Ternyata semua tindakan mereka telah diketahui oleh Heavenly Netebert. Alasan mengapa ia tidak membunuh mereka mungkin karena mereka hanyalah semut di mata Heavenly Netherbird. Sungguh menggelikan bahwa mereka ingin menggunakan kekuatan Heavenly Netherbird untuk memasuki istana Darkpine. Sekarang setelah mereka memikirkannya, mereka benar-benar mendekati kematian. Sepertinya tindakan mereka telah menyebabkan ketidakpuasan Surgawi Netherbird, sehingga mengakibatkan adegan ini. Memikirkan hal ini, khusus para seniman bela diri berubah menjadi hijau karena penyesalan. Jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan berani datang ke sini meskipun mereka dipukuli sampai mati. Pada saat ini, di bawah tatapan dingin Heavenly Netebert, hati semua orang bergetar. Di sisi lain, Lin Xuan dengan cepat mengirim pesan ke Naga Merah, Ruzilong, apakah kamu sudah selesai? Segera, beri aku sedikit waktu lagi dan aku akan bisa masuk. Naga Merah menjawab dengan suara yang dalam. Meskipun aura Heavenly Netebert tidak mempengaruhinya, situasinya masih sangat berbahaya. Jika burung neter surgawi mengetahui bahwa dia adalah naga ilahi timur, nasibnya akan sangat menyedihkan. 1179 Dia berasal dari klan naga ilahi dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan harta karun. Namun, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Heavenly Netherbird. Oleh karena itu, dia lebih cemas dibandingkan siapapun. Untungnya, Heavenly Netherbird hanya menatap orang-orang itu dan tidak memperhatikannya. Prajurit lainnya dibuat gila oleh Heavenly Netherbird. Auranya terlalu menakutkan dan bisa merenggut nyawa mereka kapan saja. Pada akhirnya, ada beberapa kultivator yang tidak dapat menahan tekanan dan menjadi gila dalam keputusasaan yang ekstrim ini. Ah, dengan raungan yang sangat keras, beberapa dari mereka sepertinya sudah gila. Mereka melepaskan energi spiritualnya dan melarikan diri ke kejauhan. Mereka tidak tahan lagi. Auranya terlalu menakutkan, daripada berjuang dalam keputusasaan, lebih baik mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melarikan diri. Mungkin mereka punya kesempatan untuk bertahan hidup. Itulah pemikiran beberapa orang yang melarikan diri. Namun, saat mereka berlari, mereka terbakar menjadi abu oleh api hitam. Pada akhirnya, tidak ada yang tersisa. Tidak. Prajurit lainnya meraung dengan ganas. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika rekan mereka terbunuh, tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Perasaan ini terlalu membuat putus asa. Huff. Cacing rendahan. Heavenly Netabird membunuh beberapa manusia dengan lamba yang tangannya. Namun, ia tidak peduli. Matanya yang dingin mengamati kerumunan di bawah. Mereka yang tersapu oleh tatapannya gemetar dan dengan cepat menundukkan kepala. Wajah Lin Suan juga suram, situasinya terlalu berbahaya. Tidak ada yang tahu kapan Heavenly Netherbird akan menyerang. Siapa yang akan diserangnya? Bagi semua orang, ini adalah proses yang sangat menyiksa. Namun, saat ini, naga merah mengirimkan kabar baik. "Saya siap, kita bisa masuk." Mendengar ini, jantung Lin Suan berdetak kencang. Namun, dia menahan kegembiraan di hatinya dan tidak menunjukkannya di wajahnya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika dia melewatkannya, dia tidak akan punya kesempatan lagi. Sekarang Sui dan Ruzilong ada di sisinya, mereka bisa masuk bersamanya. Namun, Murong Qingcheng berada agak jauh darinya. Dia ingin mengirim pesan untuk membawa Murong Qingcheng bersamanya. Namun, sebelum dia bisa mengirim pesan, Heavenly Nether tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan dingin. Rambut Lin Suan berdiri tegak setelah ditatap oleh Heavenly Nether. Tekanan besar menyelimuti dirinya, seolah-olah itu akan menghancurkannya. Tidak bagus, ayo pergi. Naga merah juga merasakan kulit kepalanya tergelitik. Dia tidak mengira Heavenly Netherbird begitu tajam. Ia dapat mengetahui niat mereka dalam sekejap. Saat berikutnya, dia tidak lagi ragu-ragu dan dengan cepat memindahkan formasi. Segera, tiga sinar cahaya menyelimuti Lin Suan dan yang lainnya. Huff, kalian bertiga ingin kabur dariku. Sungguh menggelikan. Burung tenang surgawi menunjukkan ekspresi jijik. Kemudian, ia mengangkat cakarnya yang besar dan mencakar ke depan. Tiba-tiba, istana kosong itu retak seperti cermin, dan banyak retakan hitam muncul. Dalam sekejap, itu menyelimuti Lin Xuan dan dua lainnya. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Wajah Murong Kinceng juga berubah. Dia tidak menyangka Heavenly Netherbird akan menyerang Lin Xuan. Pada saat berikutnya, dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan hendak menyerang dengan segel giok kekaisaran Phoenix sejati. Namun, dia ditahan oleh nenek berambut perak itu. Nona, tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu menyerang, kamu tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Nenek berambut perak itu dengan cepat menghentikannya. Memang benar, Heavenly Nether terlalu menakutkan. Bahkan jika seorang raja datang, dia mungkin tidak bisa menundukkannya, apalagi orang-orang seperti mereka. Bahkan jika Murong Qingcheng menyerang, dia tidak akan bisa menimbulkan bahaya apapun. Sebaliknya, dia mungkin akan mengekspos dirinya sendiri dan memancing kemarahan burung Nether surgawi ke dalam keluarga Murong. Di sisi lain, orang-orang dari Istana Dewa Perang dan Istana Burung Ilahi sangat gembira. Ini karena mereka sangat menderita di tangan Lin Suan. Semua orang sangat membenci Lin Suan, tetapi mereka tidak bisa menangkapnya. Sekarang, Heavenly Netheber telah menyerang Lin Suan. Tidak diragukan lagi ini merupakan kabar baik bagi mereka. Tidak peduli betapa anehnya anak ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari Heavenly Netheber. Tuan muda kesembilan dari keluarga Shen juga mencibir, "Nak, kamu berani mencuri wanitaku?" Sekarang kamu tahu apa itu pembalasan. Pergi ke neraka. Semua orang mengira Lin Suan pasti sudah mati. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Namun, di bawah cakar raksasa, tiga sinar cahaya dengan cepat bergabung ke dalam formasi biduk. Lalu, dengan suara swosh, mereka bertiga menghilang. Apa? Ini tidak mungkin. Mereka menghilang. Bagaimana mungkin? Mata semua orang membelalak seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Ini karena mereka menyadari bahwa Lin Suan dan dua lainnya telah menghilang di bawah cakar raksasa Heavenly Netherbird. Mereka tidak terbakar menjadi abu oleh api hitam. Sebaliknya, mereka bergabung ke dalam formasi. Anak itu memasuki formasi. Bagaimana mungkin? Pikiran semua orang menjadi kosong. Mereka tidak percaya Lin Suan bisa memasuki formasi. Kita harus tahu bahwa bahkan Heavenly Netherbird yang menakutkan pun tidak bisa melakukan apapun melawan formasi biduk. Bagaimana seorang anak di langit keenam kehormatan bela diri bisa memasukinya dalam sekejap? Burung neter surgawi juga tercengang. Kemudian, ia menjadi marah. Ia tidak menyangka bahwa tiga manusia serangga kecil dapat lepas dari tangannya. Yang membuatnya semakin marah adalah mereka bertiga sepertinya sudah memasuki formasi biduk. Arai terkutuk itu, bahkan dia tidak bisa memecahkannya sebelumnya, tapi tiga orang seperti semut benar-benar bisa masuk. Ini membuatnya tidak percaya. Sambil mendengus dingin, cakar raksasa Heavenly Netebert dengan kejam mencakar ke depan. Bang! Cakar hitam raksasa itu membawa api hitam yang tak terbatas dan dengan cepat membombardir layar cahaya. Seketika, hal itu menimbulkan ledakan yang mengejutkan. Gelombang energi spiritual yang tak ada habisnya mengalir deras seperti tsunami. Kekosongan bergetar dan formasi meraung. Meskipun Heavenly Netherbird sangat marah, ia tetap tidak dapat menghancurkan formasi. Tidak hanya itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di ruang sekitarnya, sehingga mustahil bagi siapapun untuk bersembunyi. Ini juga berarti bahwa hilangnya tim tiga orang Lin Suan bukan karena teknik tembus pandang. Sebaliknya, mereka benar-benar menghilang. Sial, bagaimana ini mungkin? Kali ini, giliran burung neter surgawi yang kehilangan ketenangannya. Api hitam di tubuhnya menyala dengan ganas. Seolah-olah itu adalah api amarah yang ingin membakar seluruh ruangan. Pada saat berikutnya, tiba-tiba ia berbalik dan menatap para penggarap yang tersisa. Suara dinginnya terdengar lagi. Manusia serangga sialan, beraninya kamu mempermainkanku di depanku. Menurutku kamu tidak ingin hidup lagi. Setelah itu, ia mendengus dan melambaikan cakar raksasanya. Bang, bang, kehampaan terbelah dan tiga bayangan cakar hitam yang menakutkan dengan cepat turun dari langit. Tiba-tiba, puluhan petani ditabrak menjadi pasta daging. Di antara mereka, para penggarap dari istana perang, keluarga Sen, dan istana burung ilahi adalah yang paling dekat. Oleh karena itu, yang kurang beruntung adalah para penggarap dari ketiga keluarga tersebut. Lucu sekali mereka mengira Lin Xuan akan dibunuh oleh Heavenly Netehbert. Mereka tidak menyangka bahwa merekalah yang akan menjadi orang yang tidak beruntung pada akhirnya. Para pembudidaya yang tersisa gemetar dan mata mereka dipenuhi keputusasaan. Mengerikan, ini terlalu menakutkan. Menghadapi serangan seperti itu, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Pada saat yang sama, mereka terkejut karena mereka tidak mengerti bagaimana Lin Xuan bisa masuk. Setelah melampiaskan amarahnya, burung meter surgawi kembali tenang. Kemudian, matanya yang dingin menatap kerumunan itu lagi. Namun, yang mengejutkan semua orang, Heavenly Nether tidak menyerang kali ini. 1180. Ditatap oleh mata dingin burung tenang surgawi, semua orang ketakutan dan putus asa. Namun, setelah beberapa saat, mereka menyadari bahwa burung tenang surgawi tidak menyerang mereka. Hal ini membuat mereka merasa lega, namun di saat yang sama bingung. Dengan kepribadian kejam dari burung tenang surgawi, ia tidak akan membiarkan mereka pergi. Karena tidak menyerang mereka, itu hanya berarti satu hal, itu masih berguna. Selain itu, mereka tidak dapat memikirkan alasan mengapa burung tenang surgawi tidak menyerang mereka. Burung tenang surgawi yang terhormat, apa yang perlu kami lakukan? Pada saat ini, seorang tetua dari Istana Burung Ilahi berdiri dan bertanya dengan nada hormat, "Sejujurnya, tidak ada seorang pun yang ingin mati, terutama ketika menghadapi keberadaan yang menakutkan seperti burung tenang surgawi. Bahkan jika mereka dimanfaatkan, mereka bersedia melakukannya." Mata besar burung tenang surgawi menoleh dan menatap ke arah sesepuh Istana Burung Ilahi. Lalu suara dinginnya terdengar lagi. "Kamu pintar, kamu paham maksudku. Iya, aku memang ingin kamu melakukan sesuatu." Burung tenang surgawi memandang ke arah tetua itu dan berkata, "Jadi, kamu adalah keturunan dari tiga burung darah merah. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Mendengar ini, orang-orang di istana burung ilahi sangat gembira. Tetua itu bertanya lagi, "Apakah Tuan Burung Tenang Surgawi mengenal nenek moyang kita?" Melihat ekspresinya, dia tidak sabar untuk menjadi kerabat burung tenang surgawi. Dengan begitu, dia tidak harus mati. Mereka pernah bertemu sekali. Burung tenang surgawi berkata dengan suara yang dalam, "Bekerja keraslah untukku, dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, meskipun kamu adalah keturunan dari seorang teman lama, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Di akhir kalimat, suasana kembali menjadi berat. Seluruh ruangan tampak membeku. "Tuhan, tolong beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Kami akan melakukan yang terbaik, meskipun kami harus mati ribuan kali." Setelah itu. Tetua dari Istana Burung Ilahi berlutut. Kemudian, semua prajurit Istana Burung Ilahi berlutut di depan burung tenang surgawi. Ketika prajurit lain melihat ini, wajah mereka berubah. Meskipun mereka tidak berlutut seperti Istana Burung Ilahi, mereka segera bertanya. Melihat semua orang telah menyerah, burung tenang surgawi mengangguk puas dan berkata. Permintaanku sederhana, selama kamu bekerja keras, kamu akan mampu melakukannya. Pertama, masuk ke Istana Pinus, temukan ruang formasi dan hancurkan. Kedua, Temukan kunci untuk melepaskan rantai bintang pada diriku. Sedangkan untuk cara memasuki Istana Pinus, Anda tidak perlu khawatir. Aku akan mengirimmu masuk. Mendengar ini, para prajurit di sekitarnya terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa mereka akan dikirim ke Deep Pine Hall untuk menyelesaikan misi. Tampaknya Heavenly Nether tidak bisa memasuki Istana Pinus. Selain itu, harus ada batasan terhadapnya, yaitu rantai bintang. Namun, yang membuat mereka bahagia adalah mereka bisa memasuki Istana Deep Pine. Namun, mereka khawatir permintaan burung neter surgawi tidak akan mudah. Ruang kendali formasi susunan ini jelas merupakan bagian terpenting dari Deep Pine Hall. Mereka mungkin tidak bisa masuk, tapi mereka juga harus menemukan kunci untuk mencabut batasan yang dikenakan pada pihak lain. Jika batasan pada tubuh pihak lain dilanggar, maka Heaven Netaber tidak perlu khawatir. Jika mereka menghancurkan formasinya, maka tidak akan ada apapun di seluruh alam rahasia langit terpencil yang bisa menjebak mereka. Pada saat itu, nyawa mereka tidak lagi berada di tangannya. Semuanya akan berada di tangan Heavenly Netherbird. Namun, jika mereka dapat menemukan kunci untuk membuka rantai bintang, mereka mungkin dapat mengambil inisiatif dan bernegosiasi dengan Heavenly Netherbird lagi. Memikirkan hal ini, hati semua orang berkobar karena akhirnya mereka menemukan harapan untuk bertahan hidup. "Jangan khawatir, tuan. Kami pasti akan memenuhi permintaan Anda." Prajurit dari Istana Burung Ilahi berkata dengan hormat. Yang lain juga mengangguk setuju. Namun, Burung meter surgawi mencibir, "Meskipun kamu segera menyetujuinya, aku tahu bahwa kalian manusia pada dasarnya licik. Jika aku membiarkanmu masuk seperti ini, aku tidak akan merasa nyaman." "Apa?" Hati semua orang berdebar kencang saat firasat buruk muncul di hati mereka. "Benar saja," Heavenly Netherbird melanjutkan, "Saya akan menanam tanda terate hitam pada Anda masing-masing. Selama Anda melakukan apa yang saya katakan dan menyelesaikan tugas, Anda tidak akan berada dalam bahaya apapun." "Namun," Jika kamu berani melanggar perintahku, terate hitam di tubuhmu akan langsung berubah menjadi api hitam dan membakarmu menjadi abu. Wajah semua orang menjadi pucat saat sentuhan keputusasaan muncul di mata mereka. Tampaknya bekerja untuk Heavenly Netheber tidak akan mudah. Belum lagi dua hal yang sulit ditemukan, kobaran api di tubuh mereka ibarat bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Apa, kamu tidak mau? Burung neter surgawi mencibir ketika melihat ekspresi semua orang. Bagaimana bisa, Tuan? Silakan lakukan sesuai keinginanmu. Orang-orang dari Istana Burung Ilahi tidak berani melawan, dan mereka berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, "Melihat orang-orang dari Istana Burung Ilahi telah berbicara, para pejuang lainnya tidak punya pilihan selain gigit jari dan menyetujuinya. Bagaimanapun, Heavenly Nightbird sangat ganas dan bisa membunuh orang dalam sekejap mata. Mereka tidak ingin menjadi umpan meriam karena kemarahannya. Melihat tidak ada yang berani melawan, Heavenly Nightbird tersenyum puas." Kemudian, api hitam di tubuhnya melonjak dan berubah menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang dengan cepat menyatu ke dalam tubuh para prajurit. Tiba-tiba, tubuh para prajurit bergetar ketika mereka merasakan api hitam muncul di tubuh mereka. Tanda teratai hitam muncul di belakang leher mereka. Meski apinya kecil, semua orang bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung di dalamnya. Itu bisa dengan mudah membakar semua prajurit di bawah level raja menjadi abu. Yang lain dengan mulus ditanami tanda itu, tetapi wajah cantik Murong Kinceng menjadi pucat. Tubuhnya melonjak dengan cahaya besar, seolah dia ingin melawan. Melihat ini, semua orang tercengang. Wajah keluarga Murong berubah drastis. Mereka tidak mengerti mengapa Murong Kinceng berani melawan di depan semua orang. Murong Kinceng juga tersenyum pahit. Dia tidak menolak sama sekali. Itu secara tidak sengaja dihasilkan oleh kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Bahkan burung neter surgawi pun tercengang. Matanya yang besar menatap ke arah Murong Kinceng. Sepertinya ada jejak garis keturunan Phoenix di garis keturunannya. Pantas saja dia bisa menolak tanda teratai hitamku. Heavenly Nethebird sangat terkejut, tapi sepertinya dia tidak marah. Hal ini membuat keluarga Murong sedikit lega. Namun, di saat berikutnya, hati mereka kembali berdebar kencang. Ini karena Heavenly Nethebird menyerang lagi. Ia menembakkan beberapa api hitam dan semuanya memasuki tubuh Murong Qingcheng. Tiba-tiba, cahaya lima warna di tubuh Murong Qingcheng dipadamkan dan akhirnya menghilang ke udara. Tanda teratai hitam juga muncul di bagian belakang lehernya yang indah. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan keturunan burung darah merah berkepala tiga dan seorang pejuang dengan garis keturunan phoenix. Tampaknya kalian lebih kuat dari yang kukira. Saya pikir Anda harus bisa melakukan dua hal yang saya minta Anda lakukan. Heavenly Netherberg tampak sangat bersemangat. Ia melambaikan cakar binatangnya yang besar dan meraih arai biduk.